Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Karena di video aku sebelumnya yang review Bio Aqua Peach Extract itu udah lumayan rame yang nonton, jadi aku inget kalau aku udah beli Bio Aqua Sheet Mask yang avokat ini. Dan ini aku belinya udah lumayan lama setelah aku beli yang ini. Dan kalau nggak salah ini varian, maksud aku kemasan yang lama, dan sekarang udah ada kemasan yang terbarunya. Seperti biasa, kita bahas keterangan produknya yang ada di kemasannya. Untuk keterangan produknya yang bagian depannya ada keterangan Bio Aqua Brightening Hydrating and Moisturizing Mask, Smooth and Skin Friendly Moisturizing and Locking Water. Beratnya 25 gram. Di bagian belakang kemasannya ada klaim yang lebih lengkap. Ingredients, cara pakainya, aplikasikan secara merata ke wajah dan diamkan selama 15-20 menit. Kemudian lepaskan masker dan pijat kulit wajah dengan lembut. Kalau Bio Aqua yang alpukat ini, cara pakainya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau yang peach extract ini menggunakan bahasa Inggris. Dan bedanya juga ada di bagian, kalau yang Bio Aqua Peach ini setelah menggunakan keterangannya perlu dibilas, tapi kalau yang alpukat ini tanpa bilas. Di bawahnya masih banyak banget keterangannya, termasuk nama importirnya, nama distributornya, dan yang terpenting nomor BPOM-nya. Di video aku sebelumnya ada yang nanyain, Kak, Sheet Mask Bio Aqua ini udah halal belum sih? Tapi sebenarnya aku juga nggak tahu, karena Sheet Mask Bio Aqua ini nggak ada keterangan halalnya, tapi karena udah BPOM, insya Allah udah halal. Kita buka kemasan Bio Aqua-nya. Baunya segar gitu, tapi enak sih, segar enak gitu. Aku lupa pakai bandana. Aku pakai bandana dulu. Untuk bagian dalam sheet masknya sama seperti yang peach extract. Esennya banyak banget. Sebelumnya di sini aku udah double cleansing dan juga pakai toner. Toner itu penting ya guys, supaya tahapan skincare kita selanjutnya itu lebih maksimal hasilnya. Bismillah. Sambil nungguin 15 menit sampai 20 menit sheet masknya kita sayang-sayang dulu supaya hasilnya lebih maksimal. Di video aku kemarin ada yang nanyain, Kak, beli roll wajahnya itu di mana? Jadi aku beli roll wajah atau pemijat wajah ini di Shopee dan harganya itu nggak sampai 20.000. Jadi kalian cari aja di Shopee. Bakalan banyak banget variasi harganya. Untuk kalian yang nanyain, Kak, Bio Aqua Sheet Mask ini boleh nggak sih digunakan setiap hari? Jadi sheet mask yang dapat digunakan setiap hari adalah sheet mask yang nggak ada kandungan glycolic acid-nya. Dan kebetulan dua varian sheet mask ini nggak ada kandungan glycolic acid-nya, jadi aman digunakan setiap hari. Kecuali untuk kalian yang punya kulit sensitif atau kulit berjerawat. Jadi kalian gunakan satu kali seminggu. Untuk kulit normal, menggunakan sheet mask setiap hari dapat membantu kulit lebih terhidrasi.
Oke, ini udah dapat sekitar 15 menit lebih. Sebelum aku angkat sheetmasknya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau sheetmask Bio Aqua ini udah banyak banget variannya. Untuk kalian yang mau beli, kalian bisa pilih sesuai dengan jenis kulit kalian. Contohnya, untuk kulit kering kayak aku, kalian bisa menggunakan yang alpukat ini, karena alpukat ini kandungannya ada allantoin dan kegunaannya juga untuk memberi kelembapan dan juga menjaga kelembapan. Untuk kalian yang memiliki bekas jerawat, kalian bisa menggunakan yang varian Seabacton, karena Seabacton itu ada kandungan arbutinnya yang biasanya dapat memudarkan bekas jerawat. Dan biasanya itu sheet mask yang ini aku tempelin di leher. Tunggu aku ikat dulu rambutku. Kemarin juga ada yang nanyain, Kak, sisa si esen dalam season pass-nya boleh nggak sih disimpan? Boleh, asal nggak disimpan lama-lama. Jadi kalian pindah aja ke botol serum yang kosong, lalu taruh di kulkas. Jadi besok atau 2 harinya lagi bisa kalian pakai menggunakan kompres mask. Ini dia hasilnya setelah sheet masknya aku angkat. Hasilnya itu wajah aku terlihat lebih cerah, lebih kenyal, lebih lembab, dan juga lebih glowing pastinya. Dan menurut aku ini varian yang lebih aku suka dari yang varian peach. Karena emang yang peach itu nggak ada fokus pada brightening, tapi fokusnya itu pada kerutan. Untuk sisa essence-nya yang ada di kemasannya ini bakalan aku pakai di seluruh tangan dan juga kaki aku. Oke, sekian untuk video review kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!